Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat, dimudahkan, dan dilancarkan segala urusan. Amin. Di stasiun KRL Sudirman, sedang dalam pekerjaan jembatan penyeberangan multiguna menuju stasiun LRT Duku Atas. Untuk memudahkan para pengguna moda transportasi KRL Jabodetabek maupun pengguna LRT Jabodebek bertukar moda transportasi menggunakan jembatan penyeberangan multiguna tersebut. Di kesempatan pada siang hari ini, saya berada di atas jembatan layang Kuningan Rasuna Said Jakarta Selatan, menuju Menteng Jakarta Pusat, depan sana nampak stasiun LRT Duku Atas, dan jembatan penyeberangan yang menghubungkan antara LRT Duku Atas, dan stasiun KRL Sudirman, dan pastinya nanti akan memudahkan para pengguna KRL Jabodetabek, dan LRT Jabodebek bertukar moda transportasi menggunakan jembatan penyeberangan JPM ini, saya akan melihat-lihat bagaimana progres pembangunan jembatan JPM Serambi Temu Duku Atas Jakarta Pusat, yang nantinya akan mengintegrasikan berbagai moda transportasi yang ada di Jakarta. Serambi Temu ini nantinya akan terintegrasi MRT, LRT Jabodebek, KRL, Transjakarta, dan KRL Bandara. Untuk lebih lanjut tonton tayangan video ini sampai selesai. PT Moda Transportasi Jabodebek atau NITJ mengenjot pembangunan jembatan penyeberangan multiguna JPM Serambi Temu Duku Atas yang akan menjadi penghubung antara stasiun LRT Jabodebek dan stasiun KRL Sudirman, ditargetkan pada bulan Agustus tahun 2023 ini. Di stasiun Duku Atas ini, akses bridge untuk naik ke stasiun LRT Jabodebek Duku Atas tersedia di sebelah barat dan sebelah timur, dan ada juga lift yang bisa digunakan untuk naik menuju JPM stasiun LRT Duku Atas. Di stasiun Duku Atas ini, juga terdapat papan petunjuk informasi yang ditujukan kepada para pengguna LRT, yang letak posisinya persis di bawah jembatan ini. Jembatan penyeberangan multiguna JPM ini, panjang jembatan JPM ini 265 meter dari stasiun KRL Jabodetabek Sudirman sampai stasiun LRT Jabodebek terletak di atas Sungai Ciliwung. Pengerjaannya pun menurut saya sudah sampai 90%.
Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, kami ucapkan salam kenal. Semoga senang dengan konten saya, dan jangan lupa tekan subscribe, dan nyalakan serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dari tayangan-tayangan video selanjutnya. Apabila sobat semua suka dengan konten saya, jangan lupa like, komen, dan share videonya, serta tonton video-video lainnya yang ada di channel ini. Di bawah stasiun Duku Atas ini, terdapat Waduk Setia Budi, yang berfungsi sebagai IPAL, atau instalasi pemurnian air limbah dari hunian sekitar, dan perkantoran sekitar sini, akan dimasukkan ke suatu area, lalu dimurnikan kembali, dan ditampung di waduk ini. Dari mulai stasiun LRT Duku Atas, nampak kelihatan jelas gedung-gedung tinggi pencakar langit, megah, dan gagah, yang pastinya, di sepanjang Jalan Kuningan Rasuna Said, Gatot Subroto, Cawang sampai Jati Asih memang banyak pula gedung-gedung tinggi seperti hotel, apartemen, dan gedung-gedung perkantoran dapat dijadikan wisata Jakarta yang sangat menyenangkan. Di ujung rel stasiun Duku Atas, di bawahnya terdapat halte Transjakarta. Juga ada taman kecil, dan fasilitas olahraga skateboard yang sedang dinikmati oleh warga sekitar. Demikianlah update terkini saya dari stasiun LRT Duku Atas Jakarta Pusat.
Semoga tayangan ini menambah wawasan, bermanfaat buat kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Sobat Jalan-Jalan semua, dan memberi dukungan dengan menekan tombol subscribe, komen, like, dan share videonya. Sampai jumpa lagi di tayangan video kami selanjutnya. Salam.